Sama ada orang biasa ataupun wartawan berkongsi maklumat dan berita di media sosial. Namun, bukan semua berita adalah sahih. Kami kongsikan 6 orang di Twitter yang memberi bukan sahaja informasi terbaru mengenai nahas MH17, malah cerita di sebalik tabir tragedi pesawat itu. Kolumnis Washington Post dan Slate Magazine Ann Applebaum merupakan seorang penulis yang pernah memenangi anugerah Pulitzer pada 2004. Applebaum berkongsi pandangan mengenai konflik dan transisi Eropah Timur dan tragedi MH17 membuktikan dunia harus memandang serius peperangan di Ukraine. Selain itu, wartawan Belanda Christian Vermont yang kini melakukan laporan dari Ukraine turut mencuri perhatian. Gambar dan ceritanya mengenai tragedi MH17 menyentuh perasaan ramai. Editor BuzzFeed, Merim Elder, yang juga bekas koresponden Moscow, turut mempunyai perkongsian pandangan dan perkongsian menarik di media sosial. Jika anda mencari penganalisis yang sangat kritikal terhadap kerajaan Rusia, Kevin Rothrock merupakan seorang pakar. Rothrock merupakan editor komuniti online Rusia, Global Voices dan juga pengarang urusan Journal Science Politik Polity. Untuk laporan dari lokasi serpihan pesawat MH17, anda boleh mengikuti penerbit BBC News Kevin Bishop. Dan sudah pasti wartawan bebas Noah Snyder yang merupakan wartawan pertama tiba di lokasi pesawat terhempas.